Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الحمد لله puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di tempat yang mulia ini dan juga yang telah memberikan kepada kita taufik untuk bisa istiqamah di dalam mempelajari ilmu agama. Tidak lupa salawat dan juga salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, panutan kita, baginda Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti tuntunan Rasulullah alaihi salatu wassalam sampai akhir zaman. Ketika kalinya kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada panitia dari komunitas Surabaya Mengaji, jazakumullahu khairan, yang telah memudahkan kita untuk bisa berbagi ilmu, berbagi pengalaman barangkali di acara daurah yang insyaallah taala diberkahi ini. Cuma ada sedikit ya yang beda ketika dikatakan istilah daurah yang ada dalam benak anak itu, ya ada kitab, ada meja, ya sesuai dengan apa yang pernah kita alami. Namun ternyata ketika datang di sini lebih santai, ya. Jadi ini mungkin ada indikasi atau isyarat. Artinya bahwasanya dalam bahas masalah ini jangan terlalu tegang Ustaz, yang santai aja. Seperti itu. Bahkan khawatirnya nanti terlalu santai malah tidur nanti. Mengingat sofanya terlalu ya enjoy ini ya. Jadi saya tidak terbiasa, khawatir nanti tidur repot jadinya. Baik. Berbicara masalah judul kita, apa judul kita? Bekal untuk mengarungi bahtera rumah tangga. Tapi sebelum kita bahas panjang lebar, perlu kita mengetahui ya makna dari kata-kata yang terangkai dalam tema kajian. Yang disebut bekal itu adalah perkara yang dipersiapkan sebelum sesuatu terjadi. Ya, seorang ingin safar, maka dia harus mempersiapkan bekalnya. Dan antara bekal safar kalau zaman dahulu itu ada makanan, ada minuman, ada pakaian, kemudian kendaraan juga. Adapun pada zaman kita sekarang mungkin kendaraan cukup sama uang tunai sekian atau mungkin kartu ATM selesai. Atau bahkan ditambah lagi dengan alat komunikasi. Nah, apa yang kita siapkan sebelum kita berangkat dari berbagai macam perangkat tadi, maka itu disebut dengan apa? Bekal. Kemudian ada kata mengarungi. Apa kata dasar mengarungi itu? Karung? Bukan karung, Pak. Iya. Kemudian ada kata bahtera. Wah, bahtera itu apa ini? Apa maksud bahtera? Tidak ada yang tahu? Hah? Kapal, kapal selam? Bukan. Ya, bahtera itu identik dengan kapal yang memuat banyak sekali penumpang. Ya, bukan hanya sekedar sampan saja, tidak. Ya, barangkali tidak jauh lah dari kapal pesiar seperti itu. Kemudian rumah tangga. Ada rumah dan ada tangga. Jadi setiap rumah pasti ada tangganya, begitu? Bukan, ya. Rumah tangga itu artinya adalah sebuah kata yang dimutlakkan
kepada orang yang menjalin hubungan kekeluargaan dari dua jenis yang berbeda. Beda jenisnya, kelaminnya, beda karakternya, beda sifatnya. Yang itu dihimpun dalam satu rumah, itulah rumah tangga. Nah, ketika berbicara masalah bekal ya dalam mengarungi atau untuk mengarungi bahtera rumah tangga, berarti di sini kita akan berbicara perkara apa saja yang bisa menopang kita supaya kapal ini lancar ketika mengarungi samudra kehidupan. Jelas dari sini? Tanya. Sebelumnya mungkin ada yang sudah menikah di sini atau mungkin ada yang sudah punya cucu. Masih bujang semua? Bujang semua. Bujang semua. Saya itu sudah menikah berarti. Tapi kita berbicara pengalaman dan juga sedikit ilmu lah yang kita miliki. Dan juga perlu kita ketahui di sini nanti saya akan berbicara ya tidak banyak dalil, namun akan lebih condong kepada teori-teori penerapannya. Baik. Sebelumnya perlu kita gambarkan ya. Ini berbicara pengalaman dulu. Orang ketika dia sudah berkeluarga, setelah diikrarkan kalimat yang sakral, saya terima nikahnya dengan mahar seperangkat alat sholat dan juga mas kawin, cincin perhiasan 1 kg misalnya, maka disitulah titik mulainya kapal itu akan berjalan. Atau mungkin titik dimulainya pesawat akan mulai terbangnya. Nah, sebuah kapal ya, ketika hendak berlayar mengarungi samudra kehidupan yang tidak bertepi. Ada tepinya samudra kehidupan? Ada? Tepinya kalau sudah mati. Ya, beda dengan samudra Pasifik, pasti ada penghujungnya nanti, ada tepinya. Ketika kita ya sudah berada di atas pesawat atau mungkin di atas kapal yang begitu besar bahtera itu, maka seluruh urusan itu kembali kepada urusan bukan perorangan, yaitu urusan semuanya. Walaupun seorang suami dia memegang tali apa? Kendali, yaitu nahkodanya di situ. Nah, dari sini kita harus mengetahui tujuan akhir kapal itu berlayar kemana. Tujuan pesawat terbang itu akan mendarat di mana. Nah, tujuan itulah yang nantinya akan mempengaruhi ya bekal apa saja yang harus kita persiapkan. Kalau kita mau keluar kota Surabaya Kediri, tidak mungkin kita isi tangki motor kita 1 liter macet di jalan, mogok ya, tidak nyampe. Makanya ketika kita hendak keluar kota Surabaya Kediri, harus bekal yang diisi apa? Bahan bakar, bensin full 3 liter misalnya atau 4 liter. Jadi intinya bekal ya itu disiapkan sesuai dengan tujuan akhir kita bepergian tadi. Tujuan akhir kita membangun rumah tangga kita. Kalau rumah tangga kita yang kita bangun tujuannya untuk bersenang-senang, ya, maka di antara bekalnya harus apa? Banyak uang, ya kan? Kemudian ada kendaraan yang mewah, misalnya rumah yang memadai. Namun saya kira tidak ada yang berbicara masalah itu ketika kita melihat diri kita sebagai seorang muslim. Seorang muslim ya, ketika dia melihat mau dikemanakan rumah tangga ini, pasti dia akan mengatakan rumah tangga ini akan dibawa untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari situlah kita mengetahui bekal apa saja yang harus kita persiapkan ya untuk bisa sampai ke tujuan akhir tadi. Tidak mungkin kita tujuannya sudah benar menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, namun bekal yang kita persiapkan nol.
sampai tidak kira-kira, tidak akan pernah sampai. Kita, kaum muslimin, kaum muslimat, apa sih tujuan kita berkeluarga, membangun mahligai rumah tangga? Apa tujuannya? Memperbanyak keturunan ustaz, itu jelas, tapi itu bukan inti. Apa tujuan inti dari kita membangun rumah tangga? Menggapai ridha Allah bersama-sama. Artinya bersama-sama, bersama istri dan juga bersama anak. Itu tujuan utama kita membangun rumah tangga. Walaupun nanti di sana ada kan banyak cabang sekali ya tujuan-tujuan yang lainnya. Dari mulai ya kita memperbanyak keturunan, kemudian kita menyalurkan ya ghorizah kita, berkembang biak manusia, itu pasti ada. Sehingga dari sini ketika kita sudah mengetahui tujuan akhir kita, maka kita akan berbicara masalah bekal apa yang harus kita persiapkan. Apa kira-kira bekalnya? Dari besar kita katakan bekal di dalam mengarungi ya samudra kehidupan dengan bahtera rumah tangga kita itu adalah agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu jawaban yang paling umum. Kenapa? Karena dengan agama Islam inilah ya orang akan mendapatkan kebahagiaan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Apabila rumah tangga dibangun ya bukan di atas dasar agama Islam, apakah nantinya dia akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki? Jawabannya tidak. Ya Ustaz kan enak hidupnya, bahagia tuh, kaya tuh, lahiriahnya. Namun batiniahnya itu semuanya akan dirasakan oleh mereka. Kita tidak merasakan kegelisahan, kegundah-gulahan, ya kan? Kemudian perasaan was-was, cemas itu pasti ada. Kenapa? Karena tidak dibangun di atas iman. Kemudian ketika kita berbicara tadi bekal yang paling mendasar dan secara garis besar yang kita persiapkan itu adalah agama, maka kita tahu ya agama itu terdiri dari setidaknya tiga hal yang mendasar. Yang pertama itu adalah akidah, yang kedua itu adalah ibadah, dan yang ketiga itu adalah akhlak. Di dalam agama kita ada akidah. Di dalam agama kita ada ibadah, ya kan? Di dalam agama kita juga ada akhlak. Nah, tiga hal inilah yang harus kita siapkan sejak dini, dimulai dari sekarang. Coba kita pikirkan. Allah Subhanahu wa taala menyuruh hamba-hamba yang beriman untuk menghadapi kehidupan akhirat dengan mempersiapkan bekal. Bekal apa yang Allah maksud? Bekal apa yang Allah maksud? Bekal iman dan bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairuz zadi at-taqwa, kata Allah. Berbekallah kalian karena ya sebaik-baik bekal untuk kalian ya di dalam menghadapi kehidupan akhirat nanti itu adalah iman kalian dan juga takwa kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bekal inilah yang tidak pernah kita lepaskan ketika kita masih ada di dunia. Kemudian ketika kita berbicara masalah urusan rumah tangga, ya. Maka bekal yang paling mendasar tadi iman dan takwa jangan sampai lepas. Ya. Ditambah lagi dengan tiga hal yang kita sebutkan, masalah akidah, ibadah, dan juga akhlak. Ini yang harus kita usahakan. Baik. Ini insya Allah kita akan perinci satu persatu.
Kemudian kita akan melingkari bahasan kita dari judul tadi, bekal untuk mengarungi bahtera rumah tangga. Itu jelas, tadi bekalnya ada tiga. Kemudian di sana juga ada bekal-bekal yang lain yang bisa menjadikan kehidupan rumah tangga kita itu memiliki nuansa sakinah, mawaddah, warahmah. Yang pertama, bahasannya lain. Yang kedua, bahasannya juga lain. Yang pertama, ini lebih identik kepada perkara yang paling mendasar, bekal utama di dalam kita mengarungi samudra dengan bahtera rumah tangga kita. Dan yang kedua itu adalah bekal untuk menjadikan bahtera ini dinaungi dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi sekarang kita akan masuk pada bahasan yang pertama, yaitu bekal akidah. Mengapa kita harus berbekal akidah yang benar sebelum kita mengarungi samudra kehidupan dengan bahtera rumah tangga kita? Jawabannya adalah karena kita sebagai orang laki yang nantinya sebagai pemimpin dalam rumah tangga, sebagai seorang suami, bapak, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan istri dan anak-anaknya. Apa dalilnya? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Wa rajul ra'in fi bayt fi ahlihi. Setiap kalian itu adalah pemimpin dan masing-masing kalian akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang laki-laki, dia adalah pemimpin bagi keluarganya, dan dia nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala terkait urusan keluarga dia. Nah, dari sini pentingnya kita menyiapkan bekal akidah yang benar. Kalau seandainya akidah kita rusak, maka dikemanakan istri dan anak kita ini? Mau dikemanakan? Apakah kita berani mempertanggungjawabkan hal itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Saya kira tidak ada yang berani. Oleh karena itu, yang masih muda, seperti saya yang masih muda ini, karena belum punya cucu, dan juga mas-mas kalian di sini, jika planning kedepannya untuk menikah itu masih jauh, maka maksimalkan waktu yang ada untuk mempelajari perkara akidah Anda. Mengapa? Karena waktu, kuantitas waktu ataukah kualitas waktu itu akan berbeda ketika Anda masih bujang dengan ketika Anda sudah menikah. Dan itu kita rasakan benar. Waktu yang seharusnya kita pakai untuk belajar sehari bisa 10 jam ketika kita bujang, itu termakan 50-70% untuk keluarga. Yang biasanya kita membaca, mentelaah buku, kemudian kita menulis, meringkas, hadir majelis ilmu, dengan sekian jam, 5 jam misalnya sehari ketika kita masih bujang, maka ketika kita sudah menikah itu akan sangat terkurangi. Terbayang? Bagi yang belum terbayang, nanti coba dirasakan kalau sudah menikah. Oleh karena itu, waktu ketika kita masih pemuda, yang masih bujang, yang masih lajang ini, merupakan kesempatan emas bagi kita untuk membenarkan akidah-akidah kita yang barangkali selama ini ada kekeliruan. Dan perkara akidah itu semuanya terangkum dalam 6 rukun iman. Tidaklah ada satu permasalahan yang menyangkut akidah kecuali pasti berujung kepada salah satu poin dari 6 rukun iman.
akidah Allah di mana-mana. Misalnya, kembali ke mana? Iman kepada Allah. Karena pembahasan iman kepada Allah, ya, di sana ada tauhid dengan tiga macamnya. Nah, statement Allah di mana-mana ini masuk dalam ranah tauhidul asma was sifat. Apalagi coba? Apa permasalahan akidah, ya? Yang kita jumpai itu semuanya pasti akan berujung kepada salah satu dari enam rukun iman. Dari sini wajibnya kita mempelajari enam rukun iman dengan benar. Dari mulai iman kepada Allah, dari mulai iman kepada malaikat-malaikat Allah, sampai iman kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini kalau dibahas, ya, membutuhkan berbagai macam majelis ilmu. Dan alhamdulillah di Surabaya ini banyak sekali majelis ilmu dari asatidah kita. Dan disitulah tempat kita apa? Belajar untuk memperbaiki akidah kita, untuk mengetahui akidah yang benar yang diajarkan oleh Rasul seperti apa. Sehingga ketika kita nanti sudah, ya, berada di dalam bahtera tersebut, dalam mengarungi samudra rumah tangga ini, kita tahu arahnya. Dikemanakan istri kita ini dalam urusan akidah, dalam urusan apa? Iman kepada Allah. Jangan sampai dia memiliki akidah kelompok-kelompok yang menyimpang dari Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian berbicara masalah akidah, ya, sangat identik dengan yang namanya manhaj, atau dalam bahasa kita apa? Metode, cara beragama. Itu pasti. Kenapa? Karena di dalam memahami akidah tidak bisa manusia, kita kaum muslimin, dilepas begitu saja. Karena di sana ada beberapa permasalahan yang harus dipahami dengan menggunakan manhaj itu tadi. Makanya dalam agama kita, kita diperintahkan untuk bercermin di dalam memahami urusan akidah kepada manhajnya siapa? Generasi umat Islam yang terbaik, tidak lain dan tidak bukan adalah mereka para sahabat. Karena mereka adalah sebaik-baik generasi yang Allah keluarkan, yang Allah pilih untuk mendampingi Rasulullah alaihi salatu wassalam di dalam menyampaikan dakwah Islam. Apabila perkara akidah itu dibiarkan mengalir dan dipahami oleh masing-masing orang, maka yang terjadi apa? Kerancuan, berbagai macam pemikiran lemah muncul. Tidaklah orang-orang yang berada dalam salah satu golongan dari 73 golongan yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam membangun urusan keyakinannya keluar dari dalil. Bahkan, ya, pada zaman kekhalifahan Utsman bin Affan yang dikenal dengan firqah Khawarij, mereka berdalil dengan ayat Al-Qur'anul Karim, ya, untuk melegalkan perbuatan mereka. Innal hukmu illa lillah. Namun apakah hal ini dibenarkan? Tidak. Kenapa? Karena di dalam memahami ayat tersebut tidak sesuai dengan yang telah digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini pentingnya apa, man? Manhaj, ya. Nabi mengatakan, ya, ketika umat ini akan berpecah belah, apa yang beliau katakan? Wa inna hadzal ummah
sataftariku ala thalathin wasaba'ina firqa kulluha finnar illa wahidah. Umat ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan. 72 sintani wasaba'una finnar wa wahidatun fil jannah. 72 ya terancam masuk neraka. Kenapa? Karena mereka menyimpang di dalam memahami urusan agamanya, urusan akidahnya. Hanya satu yang masuk surga. Apa kata Nabi? Siapa itu? Ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Yang merupakan bentuk penafsiran dari sabda Nabi yang lain, wahyal jamaah. Itu orang yang memiliki pemahaman sebagaimana yang aku berada pada hari ini dan juga para sahabatku. Pada zaman kita sekarang, ma'asyiral muslimin, ya, merupakan zaman yang penuh dengan fitnah, baik itu fitnah syahwat, fitnah syubhat, ataukah fitnah politik. Dan kita jumpai, ya, banyak sekali yang mengatasnamakan sebagai dai Islam, mengajak kebaikan. Namun ketika kita lihat dan kita timbang dari sisi mana, khususnya bermuamalah kepada pemimpin, jauh dari apa yang digariskan oleh Rasulullah, yang dijelaskan oleh beliau kepada para sahabatnya. Nah, inilah pentingnya kita apa? Memahami perkara akidah kita dengan mana. Dan tidak mungkin kita mengetahui seperti apa manhaj itu kecuali dengan kita belajar. Apa yang kita pelajari? Kitab-kitab para ulama, ya. Dan banyak di sana seperti usul sunnah, syarh sunnah, yang itu semuanya menjelaskan kepada kita pokok-pokok ajaran ahlu sunnah wal jamaah. Jadi kita kembali, ya. Itu yang pertama terkait dengan masalah apa? Akidah yang harus kita persiapkan dari mulai sekarang. Jangan sampai ada yang perasaan, mungkin rukun iman juga gitu-gitu aja. Jangan, ya. Kalau kita mengatakan hal demikian, berarti kita telah membodohi diri kita. Orang yang mendakwakan dirinya mengetahui padahal dia belum tahu, itulah orang yang bodoh. Rukun iman yang berjumlah 6 atau bahkan satu saja dari 6 rukun itu, apabila dipelajari, didalami, dikuliti, tidak akan pernah ada habisnya walaupun kita sampai meninggal dunia. Hanya saja yang disampaikan oleh asatidah kita itu masih global, masih instan, ya. Belum sampai apa? Begitu mendalam. Karena mereka lebih faqih, ya. Apa yang harus disampaikan kepada masyarakat umum yang belum memiliki kapasitas untuk mempelajari perkara yang lebih mendalam. Seperti ya dalam dunia akademik, ya. Orang yang berpendidikan S1, ya, dia wawasannya masih umum, masih global. S2 agak mengerucut, kan begitu. Tapi kalau sudah S3 apa yang terjadi? Mendalam dia. Makanya dalam pendidikan S3 doktoral itu pasti ada apa? Spesifikasi tersendiri, ya kan? Dia doktor dalam masalah apa? Akidah. Masalah apa? Hadis. Masalah apa? Muamalah kontemporer misalnya. Masalah apa? Spesialis anak, kandungan. Semuanya lebih mendalam. Karena memang sebuah ilmu apabila itu didalami, dikuliti, tidak akan pernah ada habis. Apalagi masalah akidah. Ini sampai jam berapa? Jam 11. Baik, kita masuk yang kedua, yaitu apa? Tadi ibadah. Nah, ibadah ini lebih identik dengan permasalahan apa? Syariat atau yang dikenal dengan masalah fikih. Dan ini tidak kalah pentingnya dengan urusan akidah. Apabila akidah itu diibaratkan adalah pondasi utama di dalam membangun sebuah bangunan yang kokoh, maka di dalam kita melapisi tembok-tembok dengan memplester mecat, itulah fikihnya. Karena itu yang keseharian apa? Kita jalani, kita alami. Dari mulai seorang ya
bangun tidur, kemudian dia pergi kamar mandi, ya, kemudian sampai dia sholat, selesai sholat, kemudian urusan ibadah yang lainnya, hajinya atau bahkan urusan kepemerintahan, itu semuanya merupakan perkara yang harus diketahui oleh setiap muslim. Bagaimana dia ingin membangun rumah tangga padahal dia tidak tahu cara sholat yang benar? Bagaimana dia menjadi seorang pemimpin di tengah-tengah keluarganya, mandi besar saja tidak bisa? Nah, di sini, ya, pentingnya kita mempelajari urusan apa? Ibadah kita, permasalahan-permasalahan fikih. Dan para ulama, ya, telah banyak di antara mereka yang menuliskan kepada kita kitab-kitab fikih yang instan, kita katakan, yang to the point, ya, tidak dibahas secara mendalam, ya, akan tetapi to the point, point per point, dalam rangka memudahkan kita untuk bisa sampai kepada pemahaman masalah tersebut. Ambil contoh kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnati wal Kitab Al-Aziz yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdul Azim Al-Badawi Al-Khalafi Al-Misri, semoga Allah menjaganya. Itu sangat simpel dan instan dan mudah dipelajari. Oleh karena itu, disinilah, ya, tempat kita untuk mempelajari permasalahan-permasalahan fikih, dari mulai kitab ut-taharah, masalah bersuci, sampai urusan sholat, sampai puasanya, sampai hajinya, sampai zakatnya, dan seterusnya. Sehingga, ya, ketika kita menjadi seorang pemimpin di tengah-tengah keluarga kita, ada permasalahan apa, ya, maka di sini kita bisa mengatasinya dari ilmu yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Khususnya kaum Hawa, atau mungkin kita sebagai seorang bapak yang memiliki seorang putri, dan kita tahu urusan kewanitaan sangat banyak. Apakah mungkin bisa kita mengarahkan putri kita ketika sudah menginjak usia balig, ya, yang di situ nanti akan ada masa-masa apa? Masa-masa datang bulannya. Apakah bisa kita mengarahkan mereka ini dan itu kalau kita tidak mengetahui ilmunya? Tidak mungkin. Ya. Makanya di dalam kita belajar khususnya masalah fikih, ya, maka ini adalah hal yang sangat dibutuhkan, mengingat urusan fikih mencakup urusan keseharian kita. Kita bayangkan coba, apakah mungkin seorang nahkoda yang mengemudi, ya, bahteranya, kapal pesiarnya ini, dia hanya berdiri saja melihat dan menatap ke depan, ya, dengan memegang, ya, apa namanya, stang atau setirnya. Apakah terus berdiri sampai tiba di tempat akhir, ataukah juga dia akan menuai berbagai macam permasalahan yang ada? Atau seorang sopir bis, ya, antar provinsi, apakah dia akan terus, ya, melihat, menatap ke depan sambil tekan gas, ya kan, terus kemudian dia memegang setirnya ini sampai di akhir tujuan? Atau di sana dia akan mengalami banyak perkara yang mengharuskan dia kurangi gasnya, dia harus belokkan setirnya, atau seperti apa? Mungkin tidak seorang sopir dia terus begini menatap ke depan tanpa membelok-belokkan setirnya itu, tidak mungkin. Nah, kalau seandainya seorang nahkoda atau sopir atau mungkin pilot yang terkadang sesekali dia akan mengalami permasalahan yang mana dia harus mengurangi gasnya, mengerem, belok kanan, belok kiri, maka disitulah, ya, problematika rumah tangga yang akan kita hadapi. Pasti akan muncul
sedikit demi sedikit. Bagaimana cara kita mengatasi hal itu? Caranya dengan kita apa? Mempersiapkan ilmu dari mulai sekarang. Dari mulai sekarang. Dan sekarang kita masuk yang ketiga. Apa tadi kita katakan yang ketiga? Akhlak. Dan ini pun sangat urgen sekali untuk bisa kita usahakan memiliki akhlak yang mulia. Kita tahulah tabiat manusia, iya, antara satu dengan yang lain itu memiliki karakter yang berbeda. Kita yang sesama kaum Adam pasti punya sifat yang berbeda, selera berbeda, kan begitu? Demikian pula ketika kita berbicara kaum Hawa pasti memiliki tipikal berbeda, karakter dan sifat yang berbeda. Nah, apabila kaum Adam dan kaum Hawa ini bertemu di dalam satu rumah tangga yang notabene memiliki banyak perbedaan, jika tidak diikat dengan akhlak mulia, apa yang terjadi? Keretakan rumah tangga pasti terjadi. Faktor yang mendominasi keretakan rumah tangga itu diakibatkan dari jeleknya akhlak masing-masing di antara mereka. Coba diamati, ya, atau datang ke pengadilan, ya, kantor urusan agama sana, tanya kepada hakimnya. Entah karena suaminya ini selingkuh misalnya, ya kan? Entah karena dia tidak mau menafkahi istrinya, atau mungkin istrinya karena dia terlalu royal kepada laki-laki yang lain. Atau dalam muamalah kesehariannya istrinya suka ngomel melulu, ya, tidak habis-habisnya, tidak ada berhenti-berhentinya, kecuali kalau mau tidur baru berhenti. Nah, disitulah ya pentingnya kita untuk ya mempelajari dan mengusahakan akhlak yang mulia. Bagaimana kita berakhlak dengan istri? Bagaimana kita bertutur kata? Dan itu pun dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukannya tidak, ya. Di antara kisahnya dijelaskan oleh para ulama, Nabi yang mulia Alaihi Salatu Wassalam, ya, memanggil, ya, istrinya dengan panggilan yang penuh dengan sayang kepadanya. Seperti Aisyah, apa panggilan Nabi kepada beliau? Ya Humairah. Ini merupakan bagian dari akhlak, ya. Akhlak bagaimana seorang memanggil kepada orang yang menjadi bagian hidupnya, dipanggil dengan kata yang ada kandungan kasih sayang begitu hebat, sehingga dengan panggilan itulah akan semakin erat dan kuat kasih sayang terjadi antara laki dan perempuan, istri dan suami. Belum lagi, ya, Nabi yang mulia alaihissalatu wassalam sering mencandai istrinya. Belum lagi Nabi mengajak lomba lari sama Aisyah. Dan banyak lagi yang lainnya. Kalau kita bongkar itu semuanya, tidak cukup majelis ini. Makanya kita sebagai seorang suami lebih banyak dituntut untuk memiliki peran yang banyak. Jangan mentang-mentang sebagai seorang suami dia sudah menjadi pemimpin, kemudian dia menjadikan diri sebagai presiden yang otoriter. Kamu nyuci, kamu nanti jemput anak, masak yang enak, pergi ke pasar. Tidak. Seorang suami terkadang dia dituntut sebagai seorang pemimpin. Iya. Kapan? Di waktu yang tepat. Jika dibutuhkan sebuah solusi, maka di situ tempatnya suami menjadi seorang apa? Pemimpin. Terkadang seorang suami dituntut untuk menjadi seorang yang bersahabat dengan istrinya sebagai tempat curhat. Dia pun juga harus mendengar. Terkadang pula seorang suami harus bisa menempatkan dirinya sebagai seorang teman yang akrab mencandai apa istrinya. Dan terkadang pula dia diminta untuk memerankan seorang sosok yang bisa menghibur anak-anaknya.
walaupun sudah bapak profesor, namun ketika bermuamalah dengan anak, maka dia harus terjun ke dunia anak. Tidak menggunakan bahasa akademis. Maka di sini ya bang, tugas kita sebagai seorang suami nantinya yang dituntut untuk memiliki banyak peran di dalam rumah tangga kita. Dan itu semuanya membutuhkan akhlak. Dan kita tahulah ya, kedudukan akhlak dalam agama kita, itu agama Islam. Tidak sempurna keimanan seorang muslim sampai dia memiliki akhlak yang baik. Akmalul mu'minina imanan ahsanu khuluq. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah mereka yang paling baik akhlaknya. Bahkan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tujuannya untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Bahkan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam sampai-sampai disifatkan oleh para sahabatnya, bahkan sama istri-istrinya, khuluquhul Qur'an. Bahwasannya akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Qur'an. Kenapa dikatakan Al-Qur'an? Karena tidaklah Nabi melakukan sesuatu apapun itu, perkataannya, ucapannya, atau yang lainnya, kecuali berdasarkan Al-Qur'an. Makanya sampai-sampai dikatakan, kalau Anda ingin melihat Al-Qur'an itu hidup nyata dalam alam dunia, lihatlah kehidupan Nabi. Itulah Al-Qur'an yang berjalan. Baik. Jadi ini tiga perkara yang harus kita persiapkan untuk mengarungi samudra rumah tangga kita dengan kapal bahtera yang sudah kita siapkan. Pertama, masalah urusan akidah. Yang kedua tadi urusan apa? Ibadah, yaitu menyangkut masalah fikih. Dan yang ketiga adalah masalah akhlak. Kemudian, apakah ya, ketika kita sudah memiliki ini semuanya, ada jaminan secara pasti urusan keluarga kita dinaungi ya, dengan ketenangan, kasih sayang, kecintaan, dan lain sebagainya? Maka dijawab, apabila benar-benar kita melakukan, menerapkan, mewujudkan tiga hal tersebut, pasti keluarga itu akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Namun kalau seandainya ya, Ustaz, saya terlanjur sudah nikah, Ustaz, tapi saya masih belum tahu apa ya, perkara yang benar dalam masalah akidah saya. Saya belum tahu masalah bersuci, gimana Ustaz? Maka dalam hal ini, hendaknya dia secara khusus memperbanyak jam-jamnya untuk menghadiri majelis-majelis ilmu secara khusus, atau mendengar kajian-kajian Islami yang disampaikan oleh asatidz-asatidz yang benar pemahamannya. Sudah terlanjur tua usia saya, Ustaz. Bagaimana kita bisa menjadikan keluarga kita ini adalah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah? Maka di sini kita akan ya, bawakan beberapa kiat di dalam mendapatkan ketenangan, kasih sayang di dalam rumah tangga kita. Yang pertama adalah takwa. Dan takwa ini harus diwujudkan oleh suami dan istri. Walaupun dia ya, sudah mengetahui akidah yang benar misalnya, sudah mengetahui urusan ibadah yang benar, sudah mengetahui akhlak yang seharusnya ia lakukan, namun terkadang yang namanya manusia tempatnya salah ya, pasti dia akan terdorong untuk melakukan dosa dan maksiat. Betul tidak? Betul. Buktinya ya,
adalah kenapa Allah mensyariatkan bagi laki-laki boleh untuk menikahi 4 wanita. Itu menunjukkan di antaranya bahwasannya kaum lelaki walaupun sudah punya istri, potensi besar akan bisa tergoda dengan wanita yang lain. Sekarang berapa banyak ya kejadian suami selingkuh? Berapa banyak kejadian kaum wanita ya yang istilahnya apa sekarang? Pelakor ya. Perbuat laki orang ya, menggoda ya laki-laki yang lain. Nah, itu semua menunjukkan ya bahwasannya walaupun kita sudah memiliki istri, ada potensi besar untuk tergoda dengan wanita yang lain. Nah, di situ perlunya kita menjaga takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perempuannya juga sama, istrinya juga sama. Ya. Apalagi kaum wanita itu amat sangat lemah dengan harta. Makanya lumrah dan ya wajar manakala banyak kaum wanita yang menjual dirinya hanya untuk mendapatkan apa? Harta. Sampai segitunya. Itu menunjukkan fitnah yang paling besar melanda kaum wanita itu adalah harta. Dan berapa banyak perceraian terjadi karena si istri tergoda dengan laki-laki yang lain yang lebih kaya. Itu pentingnya takwa yang harus diwujudkan oleh seorang suami dan istri. Kalau tidak ada takwa, maka yang namanya bahtera tadi akan tenggelam. Kenapa? Karena menabrak karang. Karena dengan takwa itulah seorang nahkoda akan bisa menghindarkan bahtera itu untuk menempuh jalan yang lain. Namun tanpa takwa, dia akan melabas karang yang ada di depannya. Sehingga jadinya apa? Hancur nanti kapalnya ini. Kemudian berikutnya, yang kedua adalah menghidupkan sunnah Nabi di setiap sendi-sendi keluarga kita. Kita sudah mengetahui banyak urusan fikih misalnya, namun belum tentu kita memaksimalkan dalam menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Padahal dengan kita menghidupkan sunnah Nabi di tengah-tengah keluarga kita, itulah yang akan mendatangkan ketenangan dan kasih sayang. Sekarang coba kita lihat yang namanya bapak, ibu, atau tambahkan anaknya, masalah makan saja sendiri-sendiri makannya. Itu penting. Parahnya apa? Masing-masing bawa makan, ngambil dapur, bawa ke kamar sambil lihat WA, Facebook, Telegram, sama browsing. Padahal kalau seandainya sunnah Nabi diterapkan, apa di antara sunnah Nabi dalam masalah ini? Makan berjamaah, ada bapak, ada ibu, ada anak dalam satu wadah, misalnya satu nampan, kalau bisa pakai nampan, satu meja misalnya, maka disitulah akan menciptakan kerukunan, ketenangan dalam urusan rumah tangga. Itu contoh yang paling simpel. Belum sunah-sunah yang lain. Ya, sholat malam misalnya, ya. Kalau seandainya suami sama istri cuek saja, ya, tidak menghidupkan sunah Nabi, apa yang terjadi? Masing-masing bangun sendiri atau bahkan masing-masing kelewatan dari sholat subuh, bangun jam 6. Itu lebih parah, ya kan? Apakah ini akan menciptakan ya sakinah dalam rumah tangganya? Mawaddah? Tidak. Makanya kita katakan menghidupkan sunnah Nabi di dalam setiap sendi keluarga itu akan menjadikan keluarga itu dinaungi dengan sakinah, mawaddah, wa warahmah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, mendidik keluarga dengan ilmu agama yang benar
dan dengan keteladanan. Ini tugasnya siapa? Tugas siapa ini? Bapak dan ibu, ya, suami dan istri. Suami khususnya ketika berada di tengah-tengah keluarganya, dia harus membimbing istri dan anak-anaknya faham agama. Ini adalah kewajiban bagi seorang suami. Kalau dia tidak menyiapkan bekal yang paling mendasar tadi, mempelajari akidah, kemudian ibadahnya sama akhlaknya, dari mana dia bisa mendidik keluarganya? Mungkin? Tidak mungkin. Demikian pula ketika suami di luar rumah, ya kan? Maka peranan bimbingan dan mendidik anak tertuju pada siapa? Istri, kan begitu. Nah, kalau istrinya ini tidak mengetahui urusan agama, masalah akidah, masalah fikihnya, ibadahnya, akhlaknya tidak punya, dikemanakan anak ini? Dikemanakan anak ini? Apakah dia ajak shopping melulu, tawaf ke mall? Mau jadi apa terus anak ini? Nah, di sini pentingnya apa? Kita ya mempersiapkan bekal yang paling mendasar tadi, tiga hal tadi. Mempelajari akidah kita, mempelajari ibadah kita, dan akhlak kita. Kemudian, ya, tadi dikatakan mendidik keluarga dengan ilmu agama dan keteladanan. Tidak mungkin keteladanan ini muncul begitu saja tanpa kita awali dengan pembiasaan dengan akhlak yang baik. Bapaknya makan pakai tangan kiri, apa yang terjadi? Anaknya ikut-ikutan, kan begitu. Nah, ketika kita berbicara pendidikan keluarga, maka seorang tua, ya, entah bapak atau ibu, dituntut untuk memberikan contoh yang baik, keteladanan, dan itu harus didasari dengan akhlak yang terpuji, akhlak yang mulia. Kalau ibunya sering ngomel melulu, apa terjadi pada anaknya? Ngomel juga. Kalau si bapaknya dikit-dikit marah, apa terjadi? Marah juga anaknya nanti. Karena anak itu mendapatkan seluruh info, ya, baik dari sisi ucapan, perbuatan, itu semuanya merekamnya dari siapa? Bapak dan ibu. Dari kakek, Ustaz. Iya, kalau diatur sama kakek. Apalagi kita tahu, ma'asyiral muslimin, ya, orang itu kalau meninggal dunia, amalnya akan terputus. Ya. Kecuali apa? Ada tiga perkara. Yang diantaranya apa? Anak soleh. Anak soleh hasil didikan siapa? Didikan dia. Nah, kalau seandainya anaknya ini toleh, bukan soleh, ya, apa yang terjadi? Kiriman dosa, ya, bukan kiriman pahala. Kemudian, yang berapa? Yang keempat, menunaikan hak dan kewajiban dengan penuh keikhlasan. Masing-masing suami dan istri memiliki hak dan kewajiban. Suami punya kewajiban menafkahi istrinya, kan begitu? Membimbing istrinya, mendidik istrinya. Di samping itu, suami pun juga mendapatkan hak dan punya hak dari apa? Pelayanan seorang istri kepada suami. Ada timbal baliknya. Nah, di dalam menjalankan hak dan kewajiban ini, ya, itu harus didasarkan dengan keikhlasan. Tanpa ikhlas tidak akan mungkin bisa terwujud hak dan kewajiban tersebut. Seorang istri kalau tidak ikhlas, dia akan bermuka baik ketika dikasih uang sama suami. Mesam, namun ketika tanggal tua bermuka masam. Abu sekong toriro. Nah, itu yang terjadi di sebagian masyarakat kita. Itu menunjukkan apa? Ketidakadaan ikhlasan di dalam menunaikan apa? Hak dan kewajiban dari masing-masing antara suami dan
dan istri. Kemudian perlu kita sampaikan ada satu hal yang apabila kita terapkan dalam kehidupan rumah tangga kita, ya, kita akan saling merasa memperhatikan satu sama lain. Yaitu apa? Utamakan menjalankan dan mewujudkan kewajiban Anda, dan jangan banyak menuntut hak. Ini yang harus kita pahami, kemudian kita jalankan dalam kehidupan kita. Kalau masing-masing suami, ya, dia meniatkan untuk memberikan, ya, seluruh kewajibannya kepada istrinya, dia tidak banyak menuntut haknya, maka istrinya pun juga demikian, akan berlaku hal yang sama. Mau sore, aku kok kehape ambek bojoku. Ana apa-apa ya bojoku kayak duit. Saya sakit pun juga diperiksakan di rumah sakit. Dan ada saya di rumah pun suami yang belanja di pasar. Artinya dengan hal seperti ini, seorang istri akan tergugah untuk apa? Juga lebih mengutamakan kewajiban dia sebagai seorang istri. Sehingga apa yang terjadi? Ketika masing-masing, ya, dia lebih mengutamakan kewajibannya daripada menuntut haknya, di sinilah letak berkahnya rumah tangga tersebut. Dan satu sama lain akan saling memperhatikan keadaan dan kondisi yang lainnya. Kalau kita ingin keluarga kita mencapai derajat sakinah, mawaddah, warahmah. Namun sebaliknya kalau kita banyak menuntut hak padahal kewajiban belum terlaksana, apa yang terjadi? Cekcok. Ya, apa yang terjadi? Cekcok mulut sudah. Itu minimal. Belum lagi kalau terjadi perang Badar yang ketiga. Ya, ada piring terbang ke sana. Belum lagi ada gelas yang suaranya pecah. Banyak. Kemudian berikutnya, yang kelima adalah mengindahkan akhlak dan adab Islam. Ya tadi, ketika kita sudah mempunyai bekal yang paling mendasar, akhlak yang mulia tadi, maka di dalam kita mengarungi samudra hidup ini, di dalam rumah tangga kita, kita harus menerapkan akhlak tersebut. Dan juga adab-adab yang kita sudah ketahui, sudah kita pelajari. Karena ini semuanya akan menjadikan keluarga kita lebih hidup dan mendapatkan naungan ketenangan serta kasih sayang. Kemudian yang keenam, saling menasehati dalam kebaikan, kebenaran, dan kesabaran. Kita tahulah, ya, walaupun suami kita misalnya, ya, banyak faham urusan agama, istri kita juga lulusan pondok misalnya, namun yang namanya manusia pasti ada salahnya, pasti ada apa? Kekurangannya pasti, dan itu kita alami, ya, walaupun kita pernah belajar di pondok sekian tahun lamanya, istri pun juga belajar di pondok sekian tahun lamanya, lontok sudah masalah apa? Urusan akidahnya, fikihnya, namun tetap ada yang salah. Wajar manusia, ya. Makanya tabiat manusia secara fitrah itu pasti terjatuh dalam salah. Tidak ada ceritanya manusia yang terus benar, tidak ada. Bahkan Nabi kita pun pernah salah. Percaya tidak? Harus percaya. Buka kitab tafsir. Sebab turunnya surat Abasa itu apa? Itu menunjukkan bahwasanya Nabi pernah berbuat salah. Akan tetapi Allah langsung menegur beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini pentingnya apa? Adanya menasehati. Ya. Dek, sudah malam. Sudahlah, besok lagi lanjutkan WA-nya. Enggak mau ini lagi rame-ramenya diskusi sama alumni pondok itu. Harus dinasehati. Kenapa? Karena pagi dia punya tugas yang berat. Bagi seorang istri apa? Dia harus bangun lebih awal. Untuk apa?
mempersiapkan bekal anaknya yang mau sekolah. Mempersiapkan apa? Bekal suaminya hendak berangkat ke kantor. Nah kalau tidurnya jam 12, bangun jam 3, cuma 3 jam. Bi, pusing bi. Loh, salah siapa? Akhirnya apa? Kalau satu bagian ini mogok atau macet, yang lainnya akan macet semua. Seperti motor. Ya, kalau olinya habis, kira-kira bisa jalan tak motor itu? Ya bisa, tapi keras, rusak nanti sekernya. Turun mesin jadinya. Tapi jangan sampai lah, lah turun. Dari situ pentingnya. Demikian pula ya, seorang istri ingatkan suami, ya. Kemudian kita lanjut. Yang ketujuh adalah menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dan ini adalah kewajiban setiap muslim. Ketika dia mendapati kemungkaran, dia harus mengingkari. Ketika mendapati orang tidak tahu kebaikan, dia harus menunjukkan jalan kebaikan. Demikian pula ketika kita berbicara dalam masalah urusan rumah tangga kita, harus ada amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, ya. Khususnya kaum wanita yang lagi demam film Korea atau mungkin film India, ya suaminya lah ya yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar tersebut. Atau bahkan seorang suami ya yang masih gantung dengan musik rock misalnya, atau musik gending Jawa, ya diingatkanlah sebagai seorang istri harus tegak amar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa? Karena apabila terjadi kemaksiatan di dalam rumah tangga, pasti ada dampak negatifnya. Atau kata, tidaklah salah satu dari anggota keluarga, baik suami atau istri, yang melakukan dosa dan maksiat, pasti ada dampak negatifnya pada anggota keluarga. Tidaklah anak itu menjadi anak yang dungu, bandel, nakal, kecuali sebabnya karena entah bapak atau ibunya yang terjatuh dan sering melakukan maksiat. Ada imbasnya. Makanya kalau kita ingin mendapatkan generasi robbani, anak soleh dan soleha, itu dimulai dari mana? Diri kita masing-masing, menjaga kesolehan kita masing-masing, dan disitulah letak keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bapaknya soleh, maka insya Allah ta'ala anaknya akan mudah diatur, akan menjadi anak yang soleh. Kemudian berikutnya, yang kedelapan adalah lemah lembut dan bijak dalam segala urusan. Dan ini sangat dibutuhkan, ya, kelemah lembutan di dalam kita bermuamalah dalam rumah tangga kita, baik kepada istri kita atau kepada suami atau kepada anak-anak kita. Karena kaidah mengatakan tidaklah sebuah kelemah lembutan itu ada pada sesuatu kecuali akan menghiasinya. La yakunu rifqu fi syai'in illa zana wa la yudzau an syai'in illa syana. Tidaklah ada kelemah lembutan pada sesuatu kecuali pasti akan menjadikan itu indah, baik. Namun apabila lemah lembut ini dicabut darinya, akan merusak perkara tersebut. Nabi mengajarkan kepada kita, seperti yang kita sebutkan tadi, bagaimana kita memanggil istri dengan panggilan kasih sayang, dengan panggilan yang lembut. Demikian pula di dalam bermuamalah, ya. Kita sebagai seorang suami, ya, jangan menganggap kalau istri kita gaya berpikirnya sama dengan kita. Jangan. Muamalah kita kepada istri jangan disamakan dengan muamalah kita dengan orang laki, teman atau kerabat kita. Jangan. Jujur, seorang wanita itu tak ubahnya, ya,
seperti anak kecil. Dan muamalah kita kepada anak kecil kan berbeda dengan bermuamalah dengan orang dewasa. Demikian pula ketika kita bermuamalah kepada istri kita, maka hendaknya kita seperti muamalah dengan anak kecil. Istri suka disanjung, benar tidak? Benar tidak? Gak tahu ya, belum menikah tuh. Kalau yang sudah menikah merasakan hal itu, ya. Seminggu udah disanjung gitu, beda raut mukanya, ya. Namun ketika habis disanjung, ya, my love misalnya, habibatil azizah, maka banyak bunga dalam hatinya ini, berbunga-bunga. Belum lagi, ya, seorang istri itu terkadang ketika ingat, tak ingatkan, ya, berhenti. Lusanya balik lagi, ingatkan berhenti. Lusanya balik lagi, berkali-kali seperti itu. Dan itu butuh kesabaran. Memang kita katakan bermuamalah dengan seorang istri itu tak ubahnya ketika kita bermuamalah dengan anak kecil. Anak kecil, nak jangan mainan di luar, kepleset hujan masalahnya. Ya mungkin dia berhenti ketika ada bapaknya lihat, bapaknya masuk dalam, balik lagi dia. Demikian pula seorang istri. Maka butuh apa? Kesabaran, kelemah lembutan dalam masalah ini. Habis. Baik. Bro, waktunya habis. Saya akan bacakan poin berikutnya. Yang ke-9, saling mengasihi dan menyayangi. Yang ke-10, saling menerima kekurangan dan kelebihan yang ada. Harus saling apa? Ridho. Yang ke-11, saling bisa memahami perasaan dan mudah memaafkan. Dan yang terakhir, musyawarah bersama dalam menentukan keputusan. Memang seorang suami dia punya apa? Palu ketoknya. Namun dalam hal ini hendaknya dia melibatkan seorang istri, anak untuk apa? Membicarakan problem bersama. Karena keluarga ini adalah bahtera kita, ya, yang merupakan kepemilikan bersama. Jangan sampai seorang suami dia bersikap apa? Oh, saya aja memutuskan. Tanpa apa? Melihat kepada personil yang lain. Artinya apa? Tidak mengorangkan istri dan anak-anak. Apalagi kalau anak sudah dewasa, ya kan? Sudah bisa berpikir. Maka hendaknya sebagai seorang bapak, suami, mengajak mereka untuk bermusyawarah, tukar pendapat. Walaupun palu ketoknya di tangan siapa? Bapak atau suami. Nah, 12 poin itu adalah bekal lanjutan, ya, yang bisa menciptakan keluarga kita menjadi sakinah, mawaddah, warahmah setelah kita berbekal 3 bekal mendasar tadi. Ya. Akidah kita, ibadah kita, dan akhlak kita. Demikian bisa kita sampaikan, ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Berikutnya kita kembalikan ke saudara moderator. Baik, jazakumullah khairan kepada Ustaz atas materi yang tadi disampaikan. Insya Allah kita masuk ke sesi tanya jawab, Ustaz. Langsung saja pertanyaan yang pertama, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Di dalam rumah tangga ada seorang istri yang rutin bekerja. Bagaimana hukumnya, Ustaz, sementara suaminya juga bekerja? Iya, kita katakan ketika berbicara masalah bekerja itu berarti arahnya ke masalah nafkah. Dan Islam mewajibkan hanya kepada suami untuk mencari nafkah. Artinya tidak ada kewajiban bagi seorang istri dalam mencari nafkah. Itu hukum dasar yang diajarkan dalam agama kita. Suami yang harus cari nafkah, istri di rumah. Lantas bagaimana dengan seorang wanita yang dia juga ikut bekerja, ya? Maka dalam hal ini terdapat beberapa perincian. Yang pertama, kalau seandainya pekerjaan suami tidak mencukupi kebutuhan, ya,
rumah tangga dia, daripada dia banyak hutang sana hutang sini, maka tidak mengapa bagi seorang istri membantu mencari tambahan dari gaji atau hasil suami. Dan itu tidak mengapa, boleh hukumnya. Kemudian yang kedua, kalau seandainya suami saja dari pekerjaannya itu sudah menghasilkan ya gaji yang cukup memenuhi kebutuhan keluarganya, tidak ada kekurangan sama sekali, kemudian istri ini yang ngayal bekerja ya, apalagi suaminya tidak ridho misalnya, maka status perbuatan istri ini tidak boleh dalam syariat. Dalam urusan rumah tangga, istri itu diwajibkan taat kepada suami, bukan taat kepada orang tua dia. Itu yang harus kita ketahui. Seorang istri apabila sudah memiliki suami, dia wajib taat hanya kepada suami, bahkan suami lebih diutamakan daripada orang tua dia sendiri. Jadi hukumnya tidak boleh, ini perinciannya yang kedua. Apabila gaji suami sudah cukup memenuhi kebutuhan dia, ya kan? Tidak ada kekurangan sama sekali, apalagi ditambah ya, suami tidak ridho, maka hukumnya haram bagi seorang wanita bekerja di luar. Kemudian yang ketiga, apabila gaji suami itu sudah cukup memenuhi kebutuhannya, suami ya memberikan pilihan kepada istrinya, terserah kamu mau bekerja atau tidak, maka dalam hal ini ya sebagai seorang wanita, seorang istri ya, boleh baginya dia bekerja, akan tapi afdalnya dia di rumah membina anak-anaknya, membimbing dia. Jelas ya, ada tiga rincian. Kemudian perlu kita ketahui, ketika seorang istri bekerja di luar rumah, harus mengindahkan aturan syariat. Dimulai dari menutup aurat, ya kan? Dimulai dari menghindarkan diri dari ikhtilat, ya, campur baur dengan laki-laki. Kemudian menjauhkan diri dari mengenakan parfum atau minyak wangi yang menggoda. Menjaga sikap, ucapannya, itu semua harus diindahkan. Jika ini tidak diwujudkan, tidak diindahkan oleh seorang wanita muslimah, maka bekerja dia ya, dia membawa dosa. Walaupun suaminya misalnya mengizinkan ya, tetap dia bekerja namun dengan dosa. Kenapa? Karena dia keluar rumah dengan tabarruj, karena dia bercampur baur dengan laki-laki di kantornya. Ada sih, ya. Dan penanya itu nanti bisa melihat pada masuk perincian yang keberapa tadi. Jadi tidak bisa kita katakan secara mutlak. Allah Ta'ala a'lam. Baik, pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, salah satu amal ibadah yang tidak terputus ketika setelah meninggal yaitu memiliki anak yang saleh atau salehah. Nah, apabila perempuan telah menikah, apakah amal ibadah yang dilakukan tetap menjadi pahala bagi orang tuanya atau suaminya? Dua-duanya. Orang tuanya dapat, suaminya pun juga ada dapat. Kalau boleh kita gambarkan ya, seperti lomba lari tongkat estafet. Tahu kan? Nah, kalau misalnya nomor yang 3 ya, itu yang menang, apakah 1-2 dia dapatkan hadiah? Apa? Dapat tidak? Pasti dapat, semuanya dapat. Demikian pula seorang istri ya. Tidak mungkin kita seorang suami mendapatkan istri yang sudah instan jadi salehah ini sering begitu saja. Mustahil, pasti ada usaha dari orang tuanya. Tinggal suaminya ini menambahkan kualitas kesolehannya, kan begitu, kuantitas kesolehannya. Nah, nanti disitulah suami juga mendapat pahala dari didikan dia kepada istrinya. Allah Ta'ala. Pertanyaan berikutnya, Ustaz,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, saya Ikhwan, saya mau bertanya, bagaimana sikap kita dalam menyikapi orang tua atau mertua yang turut ikut campur dalam urusan rumah tangga kita? Iya. Repot juga. Kebanyakan ikut campurnya orang tua itu terjadi kalau kita tinggal sama mertua. Cobalah antum amati di mana-mana seperti itu. Tapi kalau antum tinggal berdua dengan istri antum sendiri, walaupun kos kontrak merdeka antum. Oleh karena itu, ya, kalau kita mendapati banyaknya ya pihak yang ketiga ikut campur dalam urusan rumah tangga kita, maka hendaknya kita apa? Hidup dengan istri pisah dengan orang tua atau mertua. Karena itu lebih leluasa. Kalau kita tinggal sama mertua, kalau pengen ngarahkan istri, enggak enak sama bapaknya. Ya, bapak mertua. Kan begitu. Sebenarnya enak kalau kita masih tinggal dengan mertua. Kemudian yang kedua perlu kita ketahui, tidak mengapa bagi kita ya untuk mengambil pendapat atau mungkin masukan dari mertua kita, selama masukan atau mungkin pendapat mereka itu sejalan dengan apa yang kita planningkan ke depan, sejalan dengan program kita, dan tidak keluar dari syariat. Tidak mengapa. Namun kalau seandainya berseberangan, ya, kenapa anakmu dipondokkan? Sudah, kuliahkan aja. S1 kerja selesai. Maka tidak ada kewajiban bagi kita seorang suami untuk ikut kepada pendapatnya dan masukan mertua. Kalau seandainya masukan mereka berseberangan, tidak ada kewajiban bagi kita mengikuti dan menuruti kemauan mertua. Oleh karena itu, ya, yang paling baik adalah antum berpisah dari mertua, ya, walaupun dengan kontrak ya sebulan atau setahun, antum merdeka hidup dengan istri antum dan anak-anak antum. Paling mertua datang kalau jenguk sebulan sekali, itu pun kalau dekat. Kalau jauh setahun sekali jenguk siapa? Anak atau cucu. Jadi itu intinya ya, Allah Ta'ala. Masih barusan ini kan disarankan untuk kontrak merdeka ya. Sebelum masuk ke pertanyaan berikutnya nih, kami bawa kepada Ikhwan dan Nafwat yang dekat sama Kota Ipak, mohon diedarkan ya. Insya Allah Pak Nasir Pak Ipak nanti digunakan untuk operasional Surabaya Mengaji. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Saat ini banyak pertanyaan mengenai walimah syar'i, Ustaz. Apa? Walimah yang syar'i. Iya. Jadi, Ustaz, saya calon suami yang tidak melaksanakan walimah secara syar'i, namun ikhwan dan akhwat dipisah. Namun dari pihak keluarga kurang setuju dengan hal tersebut. Karena menurut pengalaman dari mereka yang mengadakan secara demikian, banyak tamu yang kesulitan dan banyak yang kurang senang dengan sistem tersebut karena belum familiar. Nah, mana yang lebih utama, Ustaz? Mencegah ikhtilat atau menyenangkan tamu? Mohon nasihatnya, Ustaz. Jazakumullah khair. Baik. Saya akan bercerita pengalaman pribadi. Waktu itu, ketika saya ingin menikah, saya bilang kepada orang tua saya, ibu saya, mak, karena orang tadi manggilnya mak ya, mak sama pak, saya ingin menikah, gimana? Ya sudah, gak apa-apa, nanti kita ujubkan. Ujubkan itu artinya apa? Dipasang apa? Tenda, kemudian ada apa namanya, tempat dudukan itu ya. Nah gitu. Nanti kita undang-undang masyarakat setempat. Tak tanya, terus gimana itu acaranya, Bu? Gini. Oh gitu ya? Ya sudah, saya tak jadi nikah. Loh, kaget, loh kenapa? Iya, saya pingin nikahan saya itu diwujudkan dengan bentuk pertama tidak ada musik, kedua tamu laki perempuan dipisah ya. Kalau dipasang dekor itu khusus untuk di mempelai wanita. Kalau tidak seperti ini saya tidak mau nikah.
Yang terjadi apa? Sekarap-karap boleh? Terserah kamu. Akhirnya apa? Saya menang. Alhamdulillah terwujud ya. Dulu pernikahan kita itu, ingat saya tanggalnya, setelah kemerdekaan negara kita. 17 Agustus kan hari merdeka. Nah, 18-nya kita memerdekakan dari kelajangan kita gitu. Ya, jadi disitulah ya kita pisah ya, tamu laki sendiri, tamu perempuan sendiri. Kemudian tidak ada musik, alhamdulillah. Walaupun ya pasti ada orang ya, masyarakat awam itu ngomong di belakang. Ya kita tanggapi dengan dingin. Walaupun ya pasti ada keribetan ya. Dan itu pun tidak sampai fatal ya. Paling ribetnya ngasih apa? Nasi ke yang datang tamu itu ya. Antara laki sama perempuan kan beda. Nah, intinya begini. Dalam masalah urusan itu tidak ada toleran. Ya. Artinya selama kita betul-betul tahu ilmunya dan kita bisa mampu menegakkan, mewujudkan, maka kita desain sesuai dengan yang syar'i. Adapun kata ya masyarakat misalnya, atau mungkin nanti ada keributan, itu pasti ada solusi. Pasti ada solusi. Ingat, tanda pernikahan yang berhasil, yang diberkahi oleh Allah, manakala diawali dengan cara yang benar. Diawali dengan cara yang benar. Itu tanda keberkahan dari pernikahan tersebut. Kalau seandainya pernikahan itu diawali dengan cara yang tidak benar, ya pasti akan ada banyak masalah di dalam rumah tangganya nanti. Itu yang harus kita pahami. Jadi intinya apa? Kita tetap menegakkan walimah yang syar'i. Adapun ketika kita berhadapan dengan orang tua, maka ya cobalah kita berbicara dengan baik dengan orang tua. Adapun nanti ya ada permasalahan, problem, nanti begini, sudah saya menghandle, banyak ikhwan-ikhwan di sini siap menjadi apa? Penjamu tamu misalnya. Seperti itu. Insya Allah mau kalau antum apa? Diminta bantuan jadi apa? Pelajen. Apa pelajen itu? Penerima tamu. Atau mungkin akhwat-akhwat di atas kalau diminta bantuan, insya Allah mau. Tidak ada masalah itu. Ya. Baik, pertanyaan terakhir Ustaz, mengingat waktu sudah mau masuki waktu duhur, dan bagi yang sudah bertanya baik secara tulisan maupun mengirimkan di pesan WhatsApp yang tidak sempat dibacakan, insya Allah upaya untuk menuliskan pertanyaan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat. Pertanyaan terakhir Ustaz, assalamualaikum Ustaz. Saya ikhwan, apabila sudah menikah dikaruniai dua anak, nah satu anak dikasihkan ke orang yang belum punya anak, apakah kita berdosa Ustaz karena kita tidak mengasuh anak tersebut? Kenapa kok dikasihkan? Ya ini kan pertanyaan. Kita boleh bertanya, kenapa dikasihkan? Fitrahnya itu, kita kan senang punya anak. Ya. Berapa banyak orang yang belum ya memiliki anak walaupun sudah 10 tahun menikah. Apa perasaan mereka? Senep Pak. Ya, bukan senang, senep. Apa senep itu? Keblet BAB tapi dia pet. Sedih dia, kasihan. Nah, fitrahnya bagi orang menikah itu senang bahagia dengan anak tersebut. Makanya kita tanyakan, kenapa kok dikasih sama orang? Apakah dia tidak mampu untuk menafkahi keluarganya? Tidak mungkin. Allah sudah menjamin rezeki anak-anak kita. Kenapa takut? Baiklah, kok seandainya itu yang terjadi, ya sudah terlanjur kita kasih anak kepada orang lain, maka dalam hal ini kita berlepas dari tanggung jawab untuk mengasuh anak. Kalau memang niatan kita untuk melepaskan tanggung jawab tersebut, maka kita berdosa. Namun kalau seandainya kita kasihkan anak itu kepada saudara kita, mungkin yang karena kasihan belum punya anak sampai sekarang, kemudian di awal kita pesan dan wasiat untuk mendidik, membimbing anak itu ya, tanpa merubah nasabnya kepada diri kita, maka saya kira itu tidak mengapa ya, karena itu termasuk apa? Membantu kepada yang lainnya. Dan perlu kita ketahui
ya, walaupun anak itu pemberian atau anak asuhan, tidak boleh kita menisbatkan nama bapaknya kepada selain bapak yang melahirkan dia. Bapak kok melahirkan? Tidak bisa. Artinya menyebabkan dia lahir gitu, ya, bapak yang sejarah. Makanya dahulu, ya, ada anak angkat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam Zaid, ya. Nabi menegur para sahabat yang mengatakan Zaid bin Muhammad. Kenapa? Karena Muhammad ya tidak memiliki anak yang bernama Zaid itu tadi, bukan darah daging beliau. Makanya Islam apa? Betul-betul bersikap keras dan tegas terkait masalah nasab. Begitu barangkali Mas ya. Saya ya. Bisa mungkin bisa ditutup dengan kesimpulan dan sekaligus menutup satu sesi kedua ini. Iya. Terkait dengan kesimpulan, ya, kita akan ringkaskan tadi, ya. Bekal kita untuk bisa mendapatkan, ya, kehidupan rumah tangga yang Islami ada dua. Pertama, bekal yang mendasar, ya kan? Yang kedua, bekal-bekal yang kita persiapkan untuk menjalani kehidupan sehari-hari, yaitu yang bisa menurunkan sakinah. Adapun yang mendasar tadi tiga, akidah, ibadah, sama akhlak. Sedangkan bekal yang versi kedua itu ada 12. Intinya ma'asyiral muslimin, persiapkan agama Anda sebelum Anda menuju ke pelaminan dan jenjang rumah tangga. Persiapkan agama Anda dengan baik dan perbaiki diri Anda, khususnya masalah akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah Anda semuanya. Allah Ta'ala bisa. Baik, kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada Ustaz atas materi yang telah disampaikan. Teman-teman sekalian, berakhirlah sudah kegiatan daurah pranikah pada hari ini. Semoga ilmu yang didapatkan insya Allah ilmu yang bermanfaat, dan yang paling penting setelah kita dapat ilmu ini segera untuk diamalkan, khususnya yang jomblo-jomblo ini, karena mayoritas memang single semua ya Ustaz. Tadi ada beberapa yang acuh katakan nikah, tapi mayoritas 98% memang jomblo, dan harapannya semoga Allah beri kemudahan untuk segera mengamalkan ilmu yang telah didapatkan pada hari ini. Baik, kita sampaikan dari panitia, mungkin dari nanti ada kritik dan saran bisa disampaikan melalui WhatsApp admin Surabaya Mengaji. Dan juga nanti apabila ada teman-teman sekalian yang berasal dari universitas lain yang menginginkan acara Gus to Campus dari Surabaya Mengaji, insya Allah nanti kita bisa atur, nanti bisa DM ke Instagram @surabayamengaji atau bisa menghubungi nomor admin WhatsApp Surabaya Mengaji. Nah, mungkin dari ada dari UNESA, ketingkatan atau tidak, ada dari UINSA, ada dari ya, universitas swasta yang lainnya yang ingin mengadakan kajian-kajian sunnah di kampusnya masing-masing, nanti bisa kerjasama dengan Surabaya Mengaji. Dan juga kami ingatkan, insya Allah teman-teman bisa gabung di grup WhatsApp Surabaya Mengaji, yang mana di dalamnya ada beberapa info-info terkait kajian sunnah dan lain sebagainya. Dan yang paling penting, setelah mengikuti daurah pranikah, jangan lupa pesan dari Ustaz tadi juga, kita menuntut ilmu. Kita juga ada beberapa top majelis ilmu, yaitu yang membahas kitab-kitab akidah dan juga adab, yang mana nanti jadwal-jadwalnya di-share di grup atau di sosmed Surabaya Mengaji, karena yang ngaji kitab kita bisa runtut dari awal sampai akhir. Dan alhamdulillah kajian kitab Surabaya Mengaji sendiri masih di bab-bab awal, jadi masih bisa diikuti dari awal sampai akhir, insya Allah sebagai memperkuat ilmu kita. Dan juga jangan lupa ikuti sosmed Surabaya Mengaji, semuanya official @surabayamengaji tanpa ada gara-gara underscore atau yang lainnya. Dan juga di YouTube itu alhamdulillah kita upload video kajian sunnah setiap hari, jadi bisa di subscribe di YouTube-nya. Kenapa subscribe? Nanti bisa mendapatkan notifikasi terbaru kalau ada video kajian yang terbaru. Dan juga kita tutup, mohon maaf atas segala kekurangan yang ada, terutama bagi akhwat atas keterbatasan tempat kami. Dan juga kami mohon maaf atas keterbatasan mungkin dari snack atau air mineral dan juga tempat yang mungkin kurang berkenan. Kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.